Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarram, al-muhtaram, Ustaz Udin, sebagai pengurus yayasan, kemudian yang kami hormati juga Ustaz Wasrin yang insyaallah yang mengatur jalan lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Suma al-mukarramun ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid al-mubarakah insyaallah. Sanian usalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena pembawa acara tadi pakai bahasa Arab, maka kami di awal-awal juga menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Orang yang berbicara bahasa Arab maka salah satu penghuni surga. Makanya Nabi mengatakan uhibbul arabi di salasin. Cintailah bahasa Arab itu karena tiga hal. Pertama, inni arabi. Saya orang Arab. Kemudian Al-Qur'an bahasa Arab, lughatu ahlul jannah. Bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Jadi salah satu kekuatan Islam itu ada di bahasa Arab. Kami pernah mendengar ceramah salah seorang masyayikh di YouTube itu. Dulu katanya di Eropa Timur itu bahasa Arabnya bagus, Islamnya kuat. Jadi ketika orang-orang kafir ingin menghancurkan Islam, salah satu cara mereka untuk menghancurkan itu mereka hilangkan bahasa Arab. Jadi nama-nama anak mereka yang berkaitan dengan bahasa Arab tidak boleh. Disitulah runtuhnya Islam di sana. Dulu lebih 500 tahun Islam berkuasa, lalu Islam diruntuhkan dengan cara salah satunya dihilangkan bahasa Arab dari diri mereka. Nama-nama anak mereka yang berkaitan dengan bahasa Arab tidak boleh. Itu karena apa? Karena dia tahu kalaulah bahasa Arab ini muncul ke permukaan, maka kekuatan Islam akan naik, akan bertambah, dan orang-orang kafir tentu tidak menginginkan itu terjadi. Maka kalau kita terus membudayakan bahasa Arab ini, insya Allah Allah akan turunkan berkah di tempat kita ini. Walaupun ibu itu ngomong ana adhabu ila madrasah, saya pergi ke sekolah, tapi kan tidak ada unsur-unsur syar'inya di situ. Tapi tetap aja berpahala, beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab memang bahasanya, tapi kalau kita ini belajar bahasa Arab pasti karena kita ingin memahami Al-Qur'an, artinya kita dapat pahala. Kalau orang Arab memang bahasanya seperti itu kan. Tapi kalau kita biasanya orang yang belajar bahasa Arab tuh biasanya pasti orang baik-baik, ya kan? Kalau orang preman apa mana dia terpikirkan mau belajar bahasa Arab. Tapi kalau preman di Arab ya mereka berbahasa Arab, tapi ya mereka seperti
kita ngomong bahasa Indonesia saja. Nah, maka tidak apa-apa. Ini bagus sekali. Mungkin para-para ibu ya yang mencintai bahasa Arab berarti mencintai Islam. Orang yang mencintai Islam, insya Allah tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan ya untuk hadir di majelis ilmu ini, di majelis yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu ini nantilah yang akan membawakan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini Bu juga adalah salah satu ilmu yang sangat penting karena terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Sah tidaknya ibadah kita itu ya tergantung dengan fikihnya. Makanya di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 kata Rasulullah, jangan kalian semuanya itu, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berjihad. Hendaknya mereka itu ada yang tinggal liyatafaqquna fiddin. Ya. Supaya mereka itu memahami ilmu agama. Memang tafaqquhu di kalimat Al-Qur'an ini membahas Islam secara utuh, tapi ulama mengatakan ini salah satu keutamaan daripada ilmu fikih. Jadi ketika Rasulullah itu berjihad, jadi sahabat-sahabat itu janganlah semuanya berperang. Hendaknya sebagian itu tinggal belajarlah ilmu fikih ini. Makanya dikatakan wanita-wanita yang mulia itu wanita-wanita dari Ansor. Karena wanita-wanita Ansor itu tidak malu untuk bertanya terkait dengan fikih ini. Karena fikih ini kan ada pembahasan-pembahasan suami istri, haid, nifas. Itu kan? Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, pembahasan tentang haid ini sedikit saja. Coba kita buka kitab Fathul Mu'in Syekh Al-Malibari. Itu membahas haid dikit. Kenapa? Karena pada saat itu perempuan itu sedikit mengaji. Enggak ada pertanyaan, bahkan enggak ada yang mengaji. Jadi pembahasannya hari ini berapa banyak orang tidak paham masalah haid. Jangan-jangan kita itu tidak haid, kita katakan haid, kan ada rumus-rumusnya. Iya kan? Karena itu penting. Berapa banyak hari ini wanita-wanita tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, ini salah satu keutamaan daripada ilmu fikih. Namun pada hari ini insyaallah kita akan mengawali pertemuan kita ini yaitu membahas tentang at-taharah. At-taharah itu artinya bersuci. Ini buku yang kami pakai, buku Fathul Qorib. Fathul Qorib yang syarah dari Matan Takrib oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Syuja. Lalu penulis kitab Fathul Qorib ini syarahnya ditulis oleh Abul Qasim Al-Ghazi. Nah, insyaallah kita akan membahas kitab ini. Kitabu Ahkamit Taharah, pembahasan tentang hukum-hukum taharah. Wal kitabu lughatan masdaru bi makna dhommi wal jam'i. Wastilahan ismu li jinsin minal ahkam. Alma ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala al-musannif maksudnya pengarang kitab ini mengawali pembahasan taharah ini, dia membahas tentang apa yang dimaksud dengan kitab. Sebelum kita masuk pada intinya, kitab itu adalah
secara istilah itu adalah nama-nama kumpulan jenis-jenis hukum dikumpulkan dalam satu tempat, maka itu disebut dengan kitab. Kemudian di dalam kitab ini ada lagi namanya bab. Bab toharoh, ada lagi bab zakat, nanti ada namanya bab banyak bab-babnya. Tapi di bawah bab itu ada namanya fasal. Nah, kitab toharoh, toharoh ini banyak fasalnya nanti. Ada pembahasannya tentang adibal, menyamak kulit binatang, asiwa, puasa. Nah, itu yang dibahas di dalam toharoh ini. Toharoh itu artinya bersuci. Apa beda suci dengan bersih? Nah, suci bisa dibawa sholat, kalau bersih belum tentu. Suci sudah pasti bersih. Ya, itu sering disampaikan, bersih. Tapi terkadang suci itu tidak bersih juga, Bu. Ya kan? Apa contohnya? Kita berkeringat, itu suci dah. Tapi kira-kira menurut pandangan zahir bersih dah? Hah? Tidak bersih lah, maksudnya bau itu kan? Tapi dia suci. Kalau yang bersih, kalau yang suci, kalau yang bersih belum tentu suci. Ya, jelas ya. Kalau kita terkena kulit anjing, itu kalau kering sama kering. Kering sama kering, kalau kulit anjing, najis tak? Kering sama kering? Tidak. Kalau dia kering, kita basah. Kalau basah sama basah, enggak. Syarat najis itu berpindah, salah satunya ada yang kering dan ada yang basah. Kalau ada anjing masuk masjid ini, gimana caranya? Tengok dulu. Kalau anjingnya kering masuk masjid, ya enggak apa-apa. Kita yakin aja gitu kan. Tapi jangan pula kita suruh anjing itu masuk. Nah, itu. Atau sama-sama basah, mandi dalam kolam sama anjing. Enggak. Tidak berpindah najis itu. Syarat najis berpindah itu basah sama basah, basah dengan kering, kita kering, anjing basah. Anjing kering, kita basah. Makanya di dalam hadisnya itu, apabila dijilat anjing, air ludahnya itu. Jadi ada yang basah di antara keduanya. Maka menyebabkan najis itu berpindah. Jadi yang tepatnya itu, apa perbedaan bersih dengan suci itu? Maka tafasiru katsirah minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Yang suci itu membolehkan kita untuk mengerjakan salat. Itu. Kalau ditanya apa beda bersih dengan suci? Yang bersih belum tentu kita boleh salat, tapi yang suci sudah pasti kita boleh sholat. Mau sebanyak apapun tanah di tubuh kita, mengguling-guling kita di dalam tanah itu, boleh kita sholat. Kalau berbicara tentang sah atau tidak sah. Kalau berbicara tentang pantas atau tidak pantas, ya tidak pantas. Tapi berbicara tentang fikih, ya sah gitu. Karena hukumnya suci secara zahir, tapi kalau secara batin ya tidak bersih juga begitu. Kemudian Kiai Al-Musannib ya, pengarang kitab ini mengawali toharoh dengan li anwa ilmiah, yaitu pembagian air dulu. Jadi air yang boleh untuk bersuci itu ada berapa? Al-miyahu allazi yajuzu ayyasihu at-tathhiru biha sab'a miyah. Jadi air yang boleh
kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Apa itu air langit? Ain nazili minha wahwal mator, yaitu air yang turun dari langit, yaitu adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air air laut. Apa itu air al-milhi, air yang asin? Air laut boleh. Dalam hadis dikatakan, jangankan airnya, binatang yang ada di laut itu pun suci. Dalam mazhab Syafi'i, babi laut itu pun boleh, ya kan, dimakan. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang tidak membolehkan, karena hadis tadi mengatakan air laut itu suci airnya, begitupun halal bangkainya. Walhil maitatuhu. Kemudian wama'un nahri, yaitu air air sungai. Apa itu air sungai? Air hulwi, yaitu air tawar. Air tawar boleh. Kemudian wama'ul bi'ri, air sumur. Wama'ul aini, air sumber air, air mata air maksudnya. Kemudian wama'ul salji, air salju. Air es. Wama'ul barodi, atau air embun. Itu macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kalau memang kita susah menghafalkan 7 air ini, ya maka ulama dibuatlah dalam satu kaidah. Susah kita menghafalkan misalnya. Nah, jadi yang 7 tadi dibuat dalam satu kaidah. Ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Setiap yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, maka hukumnya suci dan boleh kita gunakan untuk mensucikan. Nah, kalau kita dah apal tadi kan, apalnya aja itu. Setiap air yang turun dari langit, keluar dari bumi, maka semuanya boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun yang turun dari langit itu hitam, boleh tak? Boleh. Keluar dari bumi keruh, boleh. Asalkan memang itu asal airnya, tidak diterkontaminasi dengan benda-benda yang lain. Kemudian summal miyah tanqasimu arba'atu aqsam. Jadi yang 7 tadi dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah airnya tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Air yang suci zatnya dan bisa mensucikan untuk yang lain. Ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang suci dan mampu mensucikan yang lain dan tidak makruh kita menggunakannya. Air ini juga disebut dengan air mutlaq. Air mutlaq itu bu, air yang tidak terikat dengan nama. Kita ambil air sumur, kita taruh di sini, itu kita sebut air. Tapi kalau sudah dicampur, itu bukan air mutlak lagi. Ambil air apa namanya, aqua, kita taruh di sini, itu namanya air. Tapi kalau kita masuk teh, dia masih terikat dengan nama, berubah namanya, bukan air mutlak lagi. Jadi air teh ataupun air kopi. Kemudian yang kedua adalah tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Air yang suci dan bisa juga mensucikan yang lainnya, makruh isti'maluhu, tapi makruh
ketika kita menggunakannya. Apa itu air ini? Makruhnya itu fil badani la fis saubi. Kemakruhan air ini di tubuh kita atau di badan kita dan tidak pada pakaian. Apa itu airnya? Wa huwal maul musyammas. Air musyammas. Apa itu air musyammas? Ay al musakhanu bi ta'siri syamsi. Air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntaba'in illa ina'in naqdain li safa'i jawharihima. Nah, air musyammas ini akan makruh digunakan ketika berada di negeri yang panas seperti kutub utara atau kutub selatan, di daerah mana luar negeri sana. Atau makruh digunakan ketika berada di dalam sebuah logam kecuali emas dan perak. Masalahnya emas dan perak ini kita tidak boleh. Dari sisi kemudorotannya, maka emas dan perak ini tidak memberi kemudorotan kepada air tersebut. Tapi dari sisi boleh tidak boleh, maka menggunakan emas dan perak itu nanti ada pembahasan penggunaan emas dan perak, hukumnya tidak boleh. Jadi bu, air musyammas itu, ini yang sering kita salah paham juga nih. Setiap air yang terkena matahari disebut dengan air musyammas. Tidak. Ini dibahas di dalam fikih ini. Jadi air musyammas itu, kalau seandainya kita tuh, air dalam tetap terbuka misalkan panas, itu bukan air musyammas. Artinya tidak makruh ya. Dia terkena sinar matahari tapi tidak dalam pembahasan ini, tidak makruh kita gunakan. Karena kita ini berada di negeri yang cuacanya sedang. Tidak boleh kita gunakan dan tidak makruh, kecuali di tempat ataupun di negeri yang panas cuacanya. Seperti di Yaman, Yaman itu kan panas. Kenapa dimakruhkan? Kata ulama, sebagian itu karena kesehatan secara medis. Jadi sudah dibahas oleh kedokteran bahwa air yang terkena sinetan matahari, kalau airnya panas terkena matahari, itu mampu memberikan penyakit kepada kulit kita. Betapa Islam itu memperhatikan kita. Kita aja yang tidak memikirkan Islam. Islam diperhatikan itu, hal-hal yang seperti itu. Kenapa tidak boleh makruh kita gunakan? Karena memang, cobalah kalau air itu panas, di negeri yang panas, di dalam besi, itu mampu memberikan penyakit kepada kulit-kulit kita. Tapi kalau di tempat kita, enggak. Nah, kalaupun dia berada di negeri yang panas, ya, cuacanya panas, tapi berada di dalam emas ataupun perak, maka tidak makruh. Tapi masalahnya emas dan perak ini tidak, kenapa tidak makruh di dalam emas dan perak? Karena emas dan perak ini setelah diteliti memang dia tidak mampu memberikan kemudorotan kepada air, karena dia tidak bisa berkarat kan. Tapi kalau besi dia berkarat. Masalahnya emas dan perak ini ada pembahasan khusus nanti. Kita tidak boleh menggunakan emas dan perak, ya kan? Tapi pembahasan berikutnya tentang dilarangnya menggunakan bahan emas dan perak. Wa idza baruda zalat karohah. Kalau air yang panas tadi, di negeri yang panas tadi, kalau sudah dingin, sudah hilang kemakruhannya. Kalau sudah dingin. Tapi waqtaru Imam An-Nawawi adamul karohah mutlakon. Tapi pendapat Imam An-Nawawi, Imam Nawawi yang mengarang kitab banyak itu, yang kita bahas subuh ahad itu, nah, kata Imam Nawawi, ini ulama besar juga dari kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan tidak makruh secara mutlak. Baik di negeri yang panas, di dalam apapun, tetap tidak makruh kita menggunakannya. Boleh, kata Imam Nawawi. Tapi sebagian besar mengatakan makruh.
begitu. Wa yukruhu aidan syadidus sukhunah wal barudah, dan dimakruhkan juga air yang sangat panas. Artinya air yang dipanaskan. Siapa juga yang nak pakai air panas untuk wudu, beda? Ambil air itu hidup kompor, taruh atau ambil wudu andaknya. Tapi andai kata ya makruh kita menggunakan, kemakruhannya itu hanya sebatas ketika dia lagi panas. Tapi kalau sudah dingin ya enggak apa-apa lagi. Iya kan? Nah, tapi kita enggak mau lah pakai, enggak mungkin lah pakai air panas nian kan. Takut bisa terkelupas kulit kita kalau pakai air yang dipanaskan. Tapi kalau andai kata kita pakai itu makruh hukumnya. Kemakruhannya hanya sebatas ketika dia panas saja. Tapi kalau sudah dingin ya enggak, hilang panasnya. Kemudian wal qismus salis, yaitu yang ketiga adalah tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi wa huwal maul musta'mal. Air suci dan tidak bisa mensucikan yang lainnya. Dan ini disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu adalah fi raf'i hadasin au izalatin najasin. Air musta'mal itu air yang digunakan setelah sisa air yang digunakan setelah mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi itu yang disebut dengan air musta'mal. Tapi kalau air yang sudah dipakai, kita pakai masuk itu dah bukan air musta'mal. Nanti ada pembahasannya. Air biasa aja boleh kita gunakan berwudu, asalkan tidak mutaghayyar, tidak berubah. Air musta'mal itu basuhan wajib kalau kita berwudu. Kita berwudu, basuhan yang pertama itu terciprat, yang kita tampung, maka itu musta'mal. Kalau terciprat dalam ember, enggak. Kita berwudu, ada sisa air dalam ember terciprat dikit, ya enggak lah. Ini sering kita itu, setiap yang terciprat dengan air wudu itu kita kira itu musta'mal, padahal tidak. Kecuali cipratan itu mampu merubah air itu. Tapi tidak mungkin kan? Kita kira lah, ada air satu ember di sini. Satu ember ya. Kita wudu. Kemudian terciprat sedikit. Kira-kira berubah enggak kalau kita masukkan, kalau kita ini kata para ulama, kita kira-kira seandainya dalam ember ini kita masukkan kayak air teh ya, sebanyak air yang terciprat tadi kita masukkan, berubah enggak? Enggak berubah, berarti tidak musta'mal. Tapi kalau yang kita masukkan tadi kira tercipratnya banyak, seandainya kita masuk air yang lain, berubah air dalam ember itu, baik itu baunya ataupun apa namanya warnanya, maka disebut dengan air musta'mal. Jadi enggak apa-apa kalau kita wudu itu, ambil aja itu kan pakai tangan, tersisa dikit enggak apa-apa karena tidak banyak. Kalau banyak berubah air tersebut, berubahnya itu gimana, kita kira-kira lah. Kata para ulama, coba pakai perkiraan. Tapi rasa-rasanya bekas wudu itu yang masuk ke dalam itu, air itu tetap statusnya mutlak dan tidak dikatakan air musta'mal. Kemudian illam yataghayyar walam yazdadu waznuhu. Walam yazdu waznuhu. Jika tidak berubah atau tidak bertambah kadar air tersebut. Misalkan kita najis nempel di sini. Di buku ini kan, kita ambil najisnya, kita bersihkan. Lalu airnya itu jatuh ke bawah, kita tampung pakai ember. Misalkan ya, kita tampung pakai ember bekasnya tadi. Seandainya dia tidak berubah, ya najis tersebut, maka disebut dengan air musta'mal. Seandainya dia berubah, itu bukan musta'mal lagi. Atau bertambah, kita tadi masukkan air seember, kita basuh, bertambah air itu tadi, maka itu bukan air musta'mal lagi, tapi air najis.
berubah atau bertambah. Tapi kalau dia kita gunakan untuk mensucikan hadas atau menghilangkan najis, airnya tidak berubah. Kita tampung tadi tidak berubah, maka airnya mustakmal. Paham ya? Tidak paham, kita diskusi nanti. Kemudian bagian yang ketiga ini, selain daripada air mustakmal, bagian yang ketiga ini ada lagi yang namanya mutaghayyar, air yang berubah. Air yang berubah, nah itu tadi, air yang berubah disebabkan bercampur dengan benda yang suci. Di sini dicontohkan air mawar yang hilang bau harumnya, bau mawar itu hilang dicampurkan dengan air mutlak atau air mustakmal. Kalau bercampur dengan air yang suci, itu tadi, benda yang suci, air mutlak bercampur dengan benda yang suci, ternyata air mutlak tadi berubah warnanya, baunya, misalkan, itu disebut dengan air mutaghayyar. Kalau berubahnya banyak, berarti tidak boleh lagi kita gunakan untuk berwuduk. Kalau berubahnya sedikit, itu masih boleh kita gunakan untuk berwuduk. Paham ya? Mutaghayyar, air yang berubah. Kalau mustakmal, air yang bekas bersuci menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Tapi kalau mutaghayyar, dia bercampur dengan benda yang suci. Bercampur dengan benda yang suci. Misalkan bercampur dengan apa? Tadi contohnya air mawar. Kalau seandainya mawarnya itu banyak bercampur dengan air mutlak, kita kira-kiralah. Kalau seandainya mampu merubah kemutlakan air tersebut, maka dia tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Ini disebut dengan air mutaghayyar. Tapi kalau mawarnya sedikit, misalkan tidak berubah, misalkan, maka dia masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian wahtaraza biqaulihi khalatun anit tahiril almujawir. Kalau seandainya ya ini bercampur nih, sini dibahas wa kaza al mutaghayyar bi mukhalatin la yastaghnil ma anhu katinin wa tuhlabin wa ma fihi makruhu wal mutaghayyir bitulil maksi fa innahu tahur. Kalau seandainya berubah tadi disebabkan karena benda yang bercampur itu memang tidak bisa terpisahkan dengan air, maka tetap suci. Contohnya apa? Seperti lumpur ataupun debu. Kan itu sudah menjadi temannya air gitu kan, yang tidak bisa dipisahkan. Seperti air hujan masuk ke sungai, kan semulanya airnya jernih, tapi setelah air hujan menjadi keruh, maka air itu tidak disebut dengan masih boleh kita gunakan untuk bersuci, karena memang tidak bisa dielakkan oleh air itu, dia memang harus bercampur. Atau lumut, kan lumut itu temannya air tuh, ya kan, tapi bisa kita pisahkan air itu dengan lumut. Nah kalau ada lumut boleh. Atau air itu diam, kita tinggalkan air seember ya, air mutlak misalkan, kita tinggalkan beberapa lama, lalu kita tengok air itu, kalau tidak masuk najis ya, dia berubah baunya, tidak apa-apa, masih boleh. Karena apa? Seandainya najis tidak masuk, masih boleh kita gunakan air yang kita diamkan dalam waktu yang lama. Air seember kita taruh di rumah itu, tapi asalnya air mutlak, asalkan tidak kemasukan najis ya, kita simpan di rumah. Lalu tidak lama, udah dalam waktu yang lama, baru kita tengok, berubah baunya, ya kan? Tapi karena perubahan air itu sendiri, maka masih boleh.
masih suci, asalkan memang tidak najis. Kalau masuk najis ya lain lagi pembahasannya. Itu Bu ya. Itu kalau seandainya air kemasukan benda yang memang tidak mampu dipisahkan dengan air, ataupun air yang bercampur dengan lumpur misalkan ya. Air itu semulanya air mutlak, air sungai, kemudian berubah kuning kayak air batang hari itu kan. Keruh tuh. Maka itu masih suci. Keruhnya itu karena lumpur di bawahnya. Ya memang ini tidak bisa dipisahkan lagi, sudah menjadi temannya gitu. Tapi kalau atau kemasukan lumut, kan tengok kita di bak mandi itu ada lumut enggak? Banyak. Itu tidak mempengaruhi kesucian air. Atau air itu kita simpan beberapa lama, asalkan air mutlak, lalu berubah dia, enggak apa-apa. Asalkan berubahnya itu bukan karena benda yang masuk ke dalamnya. Berubahnya itu karena dia berdiam. Nah itu, kalau tidak salah. Nanti kalau mau diskusi tidak apa-apa juga. Kalau ada pendapat yang lain dari ibu-ibu nanti kan. Nah itu. Kemudian baru yang ketiga Bu ya. Yang keempat, wal qismur rabi' ma'u najasin. Air najis. Air yang najis. Apa maksudnya ai mutanajjisin wa huwa qismani? Yaitu air yang terkena najis. Yang kita bahas ini air yang terkena najis, bukan air najis. Kalau air najis itu contohnya air kencing, yaitu najis. Tapi air mutanajjis, air yang semulanya suci kemasukan najis. Air yang kemasukan najis ini ada dua. Pertama, wa huwal ladzi halat fihi najasah taghayyaru amla. Yang pertama itu adalah air yang membawa, yang kemasukan najis, mau berubah ataupun tidak, wahwa walhalu annahu ma'dunal kullatain. Air najis ini yang pertama itu air yang kurang daripada dua kula, kemasukan najis. Wa yustathna min hadzal qasim kismi al-maitatu allati la damu laha sa'ilun inda qatliha aw syakkun adu minha. Adu minha kadzubab. Kemudian kalau airnya itu kurang daripada dua kulah. Ukuran dua kulah itu kalau pendapat Imam Ar-Rifa'i yang kita pakai di Indonesia ini Bu, yang pengarang kitab tuntunan sholat lengkap itu katanya 216 liter. Kita pakailah yang 216 liter itu. 216 liter itu kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili 270 liter. Tapi kita pakai 216 liter biasanya. Nah, kalau kita buat bak mandi itu masing-masing sisinya itu 60 cm. 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Nah, itu 216 liter. Kalau kurang daripada itu, kemasukan najis, tai cicak, kotoran cicak misalkan, maka airnya air mutanajis. Kecuali dimasuki oleh benda yang tidak mengalir darahnya. Benda yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh ataupun disobek. Contohnya lalat. Masuk lalat, kan tidak mengalir darahnya itu ke dalam air yang kurang daripada dua kulah, asalkan tidak berubah dan tidak disengaja. Ini disengaja yang kita masukin. Nah, ini lalat ini tidak ada ini nih. Itu masukin maka tidak sah. Seandainya kita tidak sengaja atau airnya tidak berubah, lalat apalagi nyamuk itu termasuk tuh masuk ke dalam air yang kurang daripada dua kulah, maka airnya tetap suci. Asalkan tidak berubah baunya, warnanya, sifatnya, rasanya, atau tidak disengaja, nah, maka air itu masih dikategorikan air yang suci. Kemudian yang kedua, air yang dua kulah. Airnya itu kulatain, dua kulah kemasukan najis. Kita lihat
Kalau kemasukannya najis itu merubah airnya lebih daripada 2 kulah nih, Bu ya, lebih daripada 60 kali 60 masuk najis. Kita lihat dulu. Kalau seandainya ya, kalau seandainya dengan masuknya najis ke dalam 2 kulah lebih tadi berubah air tersebut, maka hukumnya mutanajis. Kalau tidak berubah ya boleh-boleh saja. Gitu. Makanya kayak di pesantren itu kan dibuat kolam besar, di situlah wudu semuanya. Kan tidak berubah airnya. Tapi kalau berubah maka tidak boleh. Itu bedanya. Kalau airnya sedikit, ukuran sedikitnya itu apa? Ukuran sedikitnya itu kurang daripada 2 kulah. Ukuran banyaknya lebih daripada 2 kulah. Kalau airnya sedikit, kemasukan najis, maka mau berubah ataupun tidak, maka statusnya najis. Masuk kotoran cicak, tidak berubah. Tapi airnya kurang daripada 2 kulah, maka tetap najis. Kenapa? Karena kurang daripada 2 kulah. Kalau lebih daripada 2 kulah, misalkan lebih daripada 2 kulah atau 216 liter masuk najis ke dalamnya, kita lihat berubah tidak rasanya, warnanya, misalkan. Nah, kalau berubah salah satunya maka najis, tapi biasanya tidak. Kalau masuk kotoran cicak dalam air yang lebih 2 kulah tidak mungkin berubah, maka airnya masih suci. Nah, itu pembahasan terkait dengan air. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi bekal kita. Seandainya kalau ada diskusi, tidak apa-apa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya menanyakan masalah lalat yang masuk ke dalam minuman. Itu kan ana ada mendapat pengkajiannya bahwa setelah saya lalat itu, maka yang sebelahnya lagi itu obat. Iya. Sebelah kiri sebagai sebelah kiri yang membawa penyakit itu kan, sebelah kanan maka kita celupkan keduanya. Ya. Kalau minuman itu masih lalat, itu memang sebaiknya dipakai itu, atau kalau memang ada penggantinya lebih baik diganti. Kalau seandainya airnya sedikit Bu ya. Nah, kalau kita ibu mampu membuat seperti itu ya enggak apa-apa. Karena airnya sudah tidak membawa penyakit. Tapi kalau airnya di atas itu lalat tadi kan, ibu bawa minum karena membawa penyakit. Ya kan? Tapi kalau ibu sudah celupkan, penyakitnya sudah hilang. Karena kedua kakinya satu obat, satu penyakit. Kalau kita celupkan sudah hilang, boleh kita minum. Seperti itu. Tapi kalau ibu minum boleh, tapi dia memberi penyakit. Masalah halal haramnya tetap halal. Begitu. Kecuali lalatnya itu ibu makan. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita makan lalatnya atau bangkainya gitu. Nah, kalau berbicara tentang boleh tidak boleh kita minum, kan asalkan itu tadi kita buat ya boleh saja. Seperti itu, Bu. Mungkin kalau tidak salah itu memang ada hadisnya, Bu. Tidak, Ustaz ya. Ada lagi, Bu? Malu. Apa Ustaz ini mungkin kasus lama tadi yang anak sendiri mengalaminya pada saat itu? Ini bukan masalah suci itu berhubung, tapi pada saat itu kita ada acara pesta gitu. Ya biasalah kalau orang pada mungkin berendam, nggak tahu dari mana asalnya tiba-tiba jatuh kodok ke dalam
ke dalam dalamnya baru ketahuannya pada saat itu pas udah itu nggak bawa pada kodok gitu. Jadi kita juga diem aja sekarang juga acara terus ya ya sudah kita teruskan aja apa makanan tadi itu halal gitu. Kodoknya? Kasusnya karena sedikit mengalami ya kodoknya jadi bilang menangnya tetap. Jadi gini Bu, kalau najis itu seperti ini, kalau dia itu masuk ke dalam benda yang tidak cair, tidak Bu ya. Tapi kalau sudah diaduk-aduk, dia menjadi najis. Tapi kalau seandainya masuk, kalau tidak salah ya, masuk ke dalam itu, kita ambil itu, kita buang aja di lingkaran itu. Permasalahannya, tahunya pada saat ngaduk, so, tiba-tiba pada kodok di dalamnya gitu. Iya. Itu gimana tuh, Sob? Jadi rahasia saya, sendiri merasakan itu ada sepakat berbuah pada saat itu ya. Kasus anak itu sekarang bertobat, benar tuh, Sob? Kodoknya mati? Ya mati loh, sebenarnya. Maka najis itu sudah menyebar Bu. Jadi begitu. Ya kalau kita tidak tahu ya tidak apa-apa lah kan. Namanya tidak tahu manusia. Jadi caranya membuang najis itu Bu. Kalau najis itu masuk ke dalam benda yang padat, tidak perlu kita buang semuanya, enggak. Kita ambil aja di lingkaran. Tapi kalau dia masuk kepada benda yang cair, dia tidak boleh kita ambil di tengah, masuk ke dalam kodok dalam air. Tidak boleh, tidak bisa lagi semuanya nak. Jadi najis. Tapi kalau dia masuk ke dalam kayak ibu tadi kan masih padat tuh kan, bisa kita, ibu ambil lingkarannya itu buang. Tapi kalau sudah diaduk-aduk, iya, maka najisnya sudah menyebar. Iya, najisnya menyebar. Kan bangkai itu kan termasuk najis mutawassithah, najis pertengahan. Nah, kalau itu coba tanya lagi Bu kepada yang lebih paham itu kan. Setahu kami kalau najis itu masuk ke dalam benda yang padat, maka tidak perlu kita buangkan, kita buang aja di lingkaran itu, maka yang lain tetap masih suci. Tapi kalau dia masuk kepada benda yang cair, apalagi lah diaduk-aduk seperti itu kan, maka najisnya sudah menyebar, maka tidak boleh kita konsumsi lagi. Seperti itu. Masih ada lagi? Hal yang indakun nasual. Kalau misalnya airnya dua gelas, kemudian kita kucing-kucing di situ kan, bisa nggak dulu? Tengok airnya, berubah tak baunya? Kan dua kula, tapi kalau kurang dua kula, ibu tak bisa lagi menengok itu, tak langsung najis, mutlak dia najis. Mau berubah, tapi kalau dia dua kula, tengok dulu. Kalau berubah di antara sifat, warna, rasa, maka najis. Itu. Kita tengok kucing kencing itu dak? Airnya dua kula, tengok, kita cium air itu. Nah, tak berubah, sifatnya tak berubah, warnanya tak berubah, boleh. Kalau airnya kurang dua kula, kencing kucing mau berubah mau tidak, tidak boleh lagi. Dua kula itu 216 liter, 60 kali 60 masing-masing sisi. Itu Bu. Nah, itu yang dibahas dalam kitab ini. Kalau air embun masuk kategori mana? Air embun yang suci mensucikan. Tapi kalau banyak, air mana kira kita nak wuduk pakai air embun kan? Di bukit-bukit biasanya air embun itu. Air yang dari daun itu. Kalau kita kumpulin banyak misalnya boleh. Suci. Kalau dia mampu membasahi semuanya. Tapi tidak ada lah orang pakai air embun itu wuduk. Kecuali dikumpulin jadi banyak. Ya Bu ya. Tapi kalau ibu membaca itu. Bercampur lah mustakmal jadinya. Kan kurang daripada dua kula. Tapi kalau ibu ambil, pisahkan. Karena airnya dikit kan dia, berubahlah air itu. Itu Bu. Ada lagi? Ya, gimana kalau kita nampung air di ember, airnya mungkin sekitar
mandi, tapi air itu jauh dari agak jauh dari kita, jadi mungkin tanpa kita sadari air itu memercik bekas mandi kita. Mandi, mandi apa Bu? Mandi biasa. Tengok airnya Bu, ya. Hanya bila kita mandi airnya, kan itu namanya air mutaghayyar karena tidak digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kalau airnya berubah di antara yang tiga tadi warnanya, rasanya, maka tidak boleh disebut dengan air mutaghayyar. Makanya kalau nyuci pakaian di mesin cuci itu diajarkan oleh para ulama itu, janganlah kalau benda najis langsung kita masukin sabun. Tidak boleh. Karena kalau sabun itu kan tidak bisa mensucikan. Najis bercampur. Caranya gimana mencuci pakaian di mesin cuci itu? Caranya kita masukkan air mutlak dulu. Setelah itu baru kita masukkan sabun. Setelah kita buang air mutlaknya kan sudah suci. Karena air sabun itu dia membersihkan sifatnya, tidak mensucikan. Kalau kita bawa najis itu dengan air sabun, semuanya najis. Itu kata para ulama. Jadi kalau mau nyuci di mesin cuci itu Bu, masukkan air mutlak. Masukkan semuanya dulu, udah disiram semuanya, dibuang air itu baru disabun. Tapi kalau Ibu langsung kasih rinso, masukkan air mutlak, bercampurlah jadi air mutaghayyar. Air mutaghayyar ini tidak bisa mensucikan, sifatnya membersihkan. Iya. Nah, harusnya kalau ada mungkin anak-anak Bu ya, anak-anak yang masih bayi kan ada air kencingnya itu, langsung itu masuk sabun, ada boleh. Dia menyebar semua najis itu. Jadi harusnya kita masukkan dulu air mutlak, kita sucikan dulu. Mensucikan benda najis itu dengan air mutlak. Gitu. Kita sucikan lagi pakai air biasa. Tapi tetap aja kan air sabunnya itu lengket kan? Itu makanya mungkin bisa-bisa aja, tapi ulama mengajarkan seperti itu. Jadi khawatir nanti walaupun sudah bersih ya, tapi kita masukkan lagi air mutlak kan untuk mensucikan, tapi tetap aja sisa-sisa sabun itu bercampur seperti itu. Maka dikhawatirkan tidak sah. Maka yang lebih selamat itu masukkan pakaian yang kotor ke dalam mesin cuci, kemudian masukkan air mutlak. Setelah diputar, putar dikit aja, asal-asalan aja yang itu kan. Kita buang air itu baru kita masukkan rinso. Seperti itu. Jadi yang kayak tadi itu, yang mandi tadi kan, tengok dulu airnya. Mutaghayyar enggak dia jadinya. Seperti itu, Bu. Masih ada? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini, Bu ya. Demikian, mohon maaf atas silap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV.